Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Rabbi zidni ilma Allah manfa'ni Bima alam tani wa Ma yang fa'ni wa ilman yang Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim Nomor 36 Kalimbangis Cibubur Bekasi Radio Silaturahim Dan Rasil Visual untuk Islam Yang Satu Ikhwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT Dimanapun Anda yang dapat mendengarkan kami anda yang berada di daerah Batam, Malaysia, dan juga Singapura yang mendengarkan kami melalui radio Sela FM. Ataupun Anda yang berada di daerah Sukabumi dan sekitarnya yang mendengarkan kami melalui radio Latansa FM. Ataupun Anda yang berada di daerah Semarang yang mendengarkan kami melalui radio Silaturahim Semarang. Atau dimanapun Anda yang dapat mengakses siaran kami melalui www.radiosilaturahim.com. Saat ini saya Angga Aminuddin, senang sekali dapat kembali menyapa Anda, Yohan di waktu sahur kali ini. Dan tamu kita di waktu sahur ini di acara sahur bersama tokoh adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani MA. Beliau adalah Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi sekarang Pak Kiai sudah masuk usia berapa Pak? Usianya sekitar kalau lahir tahun 57 jadi 61 ya? 61. Hmm. Udah 61 tahun ya. Terlalu tua ya. <laughs> Tapi kelihatan masih seger kok Pak Kiai. Kalau ada yang menyebut bahwa uh, Ketua MUI Provinsi DKI sekarang itu, ini ulamanya Betawi. Kenapa bisa dikatakan ulama Betawi? Emang Pak Kiai memang asli Betawi ya, lahir di sini? Asli Betawi. Hmm. Asli Betawi. Si Betawi lahir di sebuah perkampungan kecil hmm -hmm. namanya Basmol. Basmal, mungkin orang banyak yang nggak tahu apa itu Basmal. Hmm. Taunya Basmal, Baso Malang, yeah, iya. atau Basmalah. <laughs> oh, basmalah. <laughs> di sana di Basmal itu ada makam seorang ulama besar sebenarnya, hmm. Hmm. yaitu Syekh Abdul Majid Betawi dari Pekojan, hmm. di mana beliau sebelum meninggal berwasiat <laughs> secara tertulis dan agar bisa dimakamkan di pemakaman Basmal. Dan alhamdulillah, beliau sampai hari ini masih banyak dijari orang. Dan Alhamdulillah, kami sekalipun bukan muridnya. Kami adalah murid dari murid almarhum, mengadakan haul almarhum kemarin pada minggu kedua bulan Sya'ban. Alhamdulillah, karena beliau sudah rutin, ya, sudah rutin dilakukan oleh murid-murid beliau. -murid setelah beliau meninggal, sekarang dengan muridnya, maka saya sebagai cucu muridnya berupaya melestarikan itu agar orang lebih kenal dengan Kiai Abdul Majid. Baik, jadi terus menjaga tradisi. Insya Allah, Alhamdulillah. Baik, Ikhwan Awad sebenarnya siapa sosok Kiai Haji Ahmad Syarifuddin ini? Dan latar belakangnya seperti apa? Di acara ini, sahur bersama tokoh, kita akan lebih dekat bersama beliau kalau saya searching di internet gitu ya, googling Pak Kiai, Pak Kiai lahir di Kembangan Utara Jakarta Barat, 1 Juli 1957, dari pasangan Kiai Haji Abdul Ghani bin Zain, dan juga Nyonya Alizah binti Abdullah yeah. dari Kedoya. Nah ternyata ibunda dari Pak Kiai ini seorang usazah. Betul begitu Pak Kiai? Bisa saya cerita masa kecilnya. Pikir, saya pikir, ibu saya bukan ustazah, bukan ustazah. Cuma kebetulan beliau isi dari seorang kejahat zaman hmm. itu. Bukan seorang ustazah. Yeah, yeah. Karena beliau nggak sempat menjadi ustazah. Hmm. Anaknya banyak. Jadi nggak <laughs> sempat menjadi ustazah. Ibu saya hanya sebagai ibu rumah tangga. Yang ngurus rumah tangga dan ngurus, ngurusin anak. Hanya kayak begitu. Saya sebenarnya nggak tahu persis bagaimana kehidupan orang tua saya. Karena kedua orang tua saya meninggal saya masih kecil, hmm. sangat kecil. Bapak meninggal saya belum sekolah. Ibu meninggal pas saya tamat sekolah menengah ekonomi pertama. Hmm. Jadi praktis saya ini nggak kenal banyak tentang orang tua saya. Berarti keluar keluarga cukup banyak gitu ya? Pak Kiai, anak berapa? Kalau orang bertanya keluarga saya berapa, hmm. anak bapak saya berapa, saya malu nyebutnya. Hmm. Kenapa pak Kiai? Karena terlalu banyak. Terlalu banyak. Kalau orang bertanya, saudara ente berapa? Saya bilang saudara saya dua kesebelasan masih ada pemain cadangannya. <laughs> Subhanallah. Berapa tuh? Dua kesebelasan dua puluh dua dong. 22 masih ini. ada pemain cadangannya. Masih ada pemain cadangannya. Iya. Masya Allah. Dan saya anak bontot. Hmm, tapi dulu itu kan suatu kebanggaan kalau dulu pak Kiai gitu ya, anak banyak gitu ya. Iya iya alhamdulillah. Sekarang saya rasakan betapa nyamannya kalau keluarga itu banyak. Iya. Yeah nyaman karena mereka udah besar udah meninggal semua tinggal satu saya peninggalan warisannya hmm. tinggal satu dia sudah yang banyak itu saya rasakan nyaman gitu ya ponakan hmm. banyak apalagi anak keponakan hmm. apa namanya tuh anak keponakan iya yeah. <laughs> udah masuk ke kayak cucu gitu ya cucu keponakan cucu udah ada makan. udah ada cucu keponakan saya udah ada yeah. karena saya memang <coughs> Bapak saya akhirnya saya nggak tahu tahun berapa beliau lahir, dan nggak ada catatan sejarahnya. Cuma yang jelas di rumahnya aja ada relief tahun 1901. Hmm. Itu ketika beliau menempati rumah barangkali bikin rumah. Lahirnya Allah alam bersawab. Hmm. Saya nggak tahu secara pasti kapan bapak saya lahir. Itulah orang orang dulu kayak begitu. Hmm. Nggak pernah dicatat. Lahirnya bukan di bidan, jadi enggak ada catatannya. <laughs> Iwan Rahmat Pak Kiai Sarifuddin ini mengenyam pendidikan di sekolah rakyat dulu ya, di daerah Cengkareng. SD, udah, udah SD. Udah, SD, udah SD ya? SD, udah SD. Udah SD lagi. Sampai ke SDP, SMEP. Iya. SMEP ini sekolah, sekolah menengah ekan yang pertama. yang oh. pertama. Lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren Anida al Islami di Bekasi. Hmm. Ke Muhajirin Amsaladari. Lalu dari situ? Keluar dari Indonesia. situ saya... Saudi ya? mencoba mendaftar ke Madinah. Hmm. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa kuliah di Madinah. Dan saya karena waktu itu sekolah saya belum belum terakreditasi hmm. untuk Jamiah Madinah, maka saya harus menempuh kelas 3 SMA dulu di sana. Hmm. Hanya setengah tahun, bahkan kurang dari setengah tahun. Setelah itu saya mencoba memilih fakultas ilmu hadis Waktu itu latar belakangnya apa, Pak Kiai, mau kok sekolahnya melanjutkan di Madinah? Saya kan di pesantren. Hmm. Saya di pesantren. Di pesantren udah sering mendapatkan pelajaran-pelajaran agama. Yeah. Jadi saya pikir ke Madinah suatu jalan yang tepat untuk saya melanjutkan studi saya. Kan waktu itu banyak pilihan ya, ada Mesir, Al-Azhar, yeah. Madinah. Beda. Beda ya? Saya, hmm. orang tua saya nggak ada. Kenapa saya pilih Madinah? Salah satu alasannya adalah pertama Madinah itu mendesir lebih baik. Kedua kita bisa lebih dekat dengan Rasulullah setiap saat. Ketiga ini yang penting nih orang tua saya nggak ada. Hmm. Kalau ke Mesir orang tua saya sebagai ngongkosin ke Mesir. Maka di Madinah kami dapat beasiswa dan cukup yeah, yeah. alhamdulillah. Waktu pas masa itu pengalamannya apa yang bisa diceritakan Pak Gai waktu pas belajar di Madinah. Waktu itu banyak gak sih pelajar-pelajar Indonesia? Waktu saya di sana itu baru sekitar lebih kurang 70 orang Indonesia. Sekarang nih, sekarang kemungkinan satu periode aja bisa 200. Sekarang ya? Iya. Itu cuma lebih kurang 70 orang saja. Berarti kan itu di tahun sekitar tahun 70-an ya? 70 80 ya. Waktu itu ada ulama siapa Pak Kiai ya, yang menjadikan panutan di, di Madinah? Ya. Ada Syekh Abad. Dia pernah menjabat sebagai rektor di Jami Islam yang Madinah. Banyak ulama-ulama seperti Dr. Mahmud Ahmad Mir di orang Syria. Dr. Sa'da Al-Hashimi di orang dari Irak. Dan banyak lagi dokter-dokter yang menjadi panutan saya, Alhamdulillah. Jadi bukan hanya dari Saudi sebenarnya, ulama-ulamanya justru bukan, dari. Bukan, 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 bukan. Ulamanya dari Irak, dari Suriah juga. Irak, Syria, Jordan, Mesir. Hmm. Waktu itu dari yang dari Palestina ada nggak pak? Saat itu belum ada. Belum ada Palestina belum ada. Belum 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 ada. Belum Kalau di Madinah itu belajarnya itu memang di kelas atau memang di pengaturan masjid e, Nabawi? Oh <tuh> 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 enggak, di kelas kayak kita kuliah sebagaimana biasa lah. Iya. Di, di, kelas, di kelas. Jadi kuliah di kelas. Dalam seminggu lima hari kita kuliah. Sorenya, malamnya kita bisa belajar di Masjid Nabawi dengan ulama-ulama Saudi yang ada di sana. Kalau pagi kita kuliah. Biasa rutin kuliah jadi jam pagi sampai jam 12, sampai jam 1 gitu. Kalau misalkan perkembangan sekarang, eh, pemahaman hadis, waktu itu kan tahun 70-an ya, sekarang masuk ke era eh, modern. Kita tahu perkembangannya bahwa banyak sekali riwayat-riwayat yang digunakan oleh berbagai macam kelompok, gitu ya, sebagai, eh, karena latar belakang masa tadi gitu ya, dianggap mazhabnya yang paling benar gitu ya. Kalau dulu tuh bagaimana Pak Kiai? Kalau ulama hadis, dia tidak terikat dengan mazhab. Tidak ada ulama hadis yang terikat dengan mazhab. Ada orang bilang kayak begini, Imam Tirmidhi, ada yang bilang syafi'i, ada yang bilang hambali. Hmm. Sebenarnya saya pikir ulama-ulama hadis tidak terikat dengan mazhab. Mereka mengamalkan hadis yang beragam. Setelah mereka tarjih mana yang lebih kuat itu yang mereka amalkan. Jadi ulama hadis jarang yang terikat dengan mazhab. Jarang-jarang, jarang sekali. Mereka adalah ulama hadis yang mengamalkan ajaran-ajaran Nabi melalui hadis itu sendiri. Cuma yang sangat saya sayangkan sekarang nih Ustadz nih. Banyak dikhawatirkan hadis-hadis palsu berkeliaran. Ini kita khawatirkan. Karena orang kan tidak boleh meriwayatkan hadis palsu. Apalagi mengamalkannya. Meriwayatkan nggak boleh. Tapi barangkali kita lihat. Bulan kemarin, bulan Rajab. Itu DWA, di Medsos. Berkeliaran hadis-hadis palsu. Yang itu sebenarnya Meriwetkannya aja nggak boleh, apalagi mengamalkannya. Karena bisa kita maklumilah bahwasanya keterbatasan orang tentang ilmu hadis. Sehingga mereka ada berita dianggap hadis, atau disampaikan dianggap sebuah hadis. Ini sebuah kekeliruan sebenarnya. Ya Iwanot, Pak Kiai melanjutkan kuliah S1 di Islamic University Madinah jurusan yeah. hadis, lalu S2 juga di sana. universitas yang sama. Iya iya. iya. Kalau S 2 nya ngambil berarti hadis juga. Hadis juga, hmm. hadis juga. Kalau ingin memahami hadis itu bagi masyarakat awam supaya kita tidak tertipu dengan hadis yang doif itu bagaimana pak? Ini, ini banyak instrumennya, hmm. banyak buku-buku yang harus kita baca. Sebab tanda hadis sahih itu ada, Hasan juga ada, hmm. selain itu doif masih mending kalau daif. Kalau sudah sampai ke taraf maudhu, pemalsuan hadis. Ini yang barangkali sangat berbahaya. Orang anggap sebuah umum, ungkapan dari Nabi sebenarnya Nabi enggak ngomong kayak begitu. Ini yang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Daif masih mendingan dikit. Mendingan dikit. Daib, mendingan dikit. Mendingan dikit, <laughs> itu masih mendingan dikit. Artinya hadis itu masih ada kemungkinan dari Nabi, tapi kemungkinannya kecil. Kemungkinan kecil bahkan kemungkinan 20 persen, 25 persen kemungkinannya. Kemungkinan lain itu bohong. Kalau palsu, udah pasti bukan dari Nabi. Ini udah jelas, nggak boleh kita mengamalkan hadis yang palsu kayak begitu. Bahkan meriwayatkannya nggak boleh. Kata Nabi, Man rawa anni ya rawa anhu kathibun hadul kathabin. Yang meriwayatkan hadis dan dia tahu itu bohong, maka dia pun pembohong hanya merewetkan. itu dianggap pembohong. Ini saya katakan bahwasanya sangat disayangkan hadis palsu ini kok banyak berkembang di kalangan masyarakat. Ini yang kita khawatirkan sekali. Maka saya syukur kepada Allah, Allah tunjukkan saya masuk fakultas hadis. Sekalipun nggak jadi muhadid, nggak jadi ya. Iya. Tapi sepaling kurang tahulah sedikit tentang membedakan hadis palsu, hadis yang sahih. Sepaling kurang bisa membedakan itu sekalipun saya bukan muhadis. Syarat menjadi seorang muhadis itu sebenarnya apa pak? <laughs> banyak, 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 banyak. Hmm. Dia mengatai ilmu mustalah hadis. Hmm. Ada ilmu tabaqat namanya. Hmm. Tabaqat itu adalah orang ini generasi keberapa, hmm. lahir tahun berapa, wafat tahun berapa. Dia harus tahu tuh. Hmm. Dia harus tahu. Yang paling susah adalah mengenal ilat-ilat hadis. Itu yang paling susah. Ilat -ilat itu yang paling susah. Dan ini kenapa saya katakan susah? Karena ilat itu adalah sebuah cacat nih, secara, secara istilah. Cacat dalam hadis yang sebenarnya kelihatan nggak cacat, tapi sebenarnya cacat. Kalau kelihatan cacatnya, mursal kelihatan cacatnya, itu gampang. Ini enggak, hadis itu kelihatannya mulus, sebenarnya bercacat. Sebenarnya bercacat. Iya. Ini kan sangat-sangat susah, sangat-sangat susah. Makanya orang yang mendalam ilat hadis itu jarang sekali karena susah kalau masyarakat memaknai oh hadis itu bisa dilihat dari mana hadis yang bil makna bil lafzi gitu ya kalau dia lafadznya atau isinya itu sesuai dengan ajaran Islam khususnya dengan Al-Qur'an hmm. ya kita amalkan saja kalau bertentangan jangan ini bagaimana kalau berkembang pemahaman masyarakat seperti itu Pak kalau dia amalkan Al-Qur'an nggak apa-apa hmm. hadis ya nggak bisa nggak bisa apakah boleh orang riwayat dengan lafaz atau dengan makna? Ada sebuah hadis yang kayak begini yang terkesan tidak boleh riwayat dengan makna. Sekalipun maknanya benar, lafaznya beda. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan bahwasanya orang kalau sebelum tidur berbaring di kanannya di bawah, ya. Dia berdoa. Apa doanya? Apa enggak itu doanya? Enggak, enggak apa Yang benar. Enggak apa Dia mengatakan, Allahumma inni aslam tenafsi ilaika wajah tuwajhi ilaika wawadu amri ilaika wajah tu suhri ilaika wa rahbatan warahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika aman tu bi kitabi kalladhi anzalta wa nabiyyi kalladhi arsalta kata nabi jadikan ini akhir pembicaraan kita sebelum kita tidur lalu nabi bilang sama orang yang hadir coba ulangi orang ulangi tapi dia mengatakan bukan wa nabiyyi ya ulangi dengan wa rasuli kalladhi arsalta bilang, jangan ucapkan wa nabiyyi kalladhi arsalta Bukan karena benda itu sama, sekalipun ada perbedaan, hmm. tapi karena tidak boleh lewat bil bil bil, bil, bil makna, hmm. maka dia mengatakan jangan warasulika. Lafaz adalah wanabi yikaladi arsalta. Hmm. Ini menandakan bahwasanya lewat makna tidak terlalu benar. Oh. Kalau masih bisa dengan lafaz, dengan lafaz. jangan dengan makna. Hmm. Kan sebenarnya sama aja lah. Nabi dan Rasul itu sebenarnya sama. Jadi ada keutamaan tersendiri ya yang kita riwayat bil makna bil Iya, iya. Atau ada yang mengatakan doa itu sebaiknya jangan dirubah lafaznya. Ada sesuatu yang menarik di sini. Apa sih perbedaan Rasul dengan Nabi? Ya. ya. Waktu saya sekolah, tingkat dasar, menengah, itu ada yang membedakan Nabi dengan Rasul dengan kata-kata kayak begini. Nabi dan Rasul adalah manusia yang mendapatkan wahyu, kayak -kaya begitu. Kalau wahyu itu diperintahkan untuk disampaikan ke umat namanya Rasul, kalau enggak namanya Nabi. Nabi. Ini saya katakan di rata-rata di buku-buku pelajaran begitu, intinya. Iya. Apa kebenar kayak begitu? begitu benar Memang keterangannya yang sebenarnya gimana pak? Sekarang kita pertanyakan. Jadi kata-katanya adalah kalau tidak diperintahkan ada sama Nabi. Berarti Nabi nggak diperintahkan menyampaikan, kan Kaya kayak begitu ya? Yeah. Apakah benar Nabi nggak diperintahkan menyampaikan? Ini jadi masalah. Yeah, yeah. Kenapa bermasalah? Banyak hal yang harus kita tinjau. K kalau Allah mengutus Nabi untuk diri sendiri, nggak untuk disampaikan, ini seng-seng ongkos ini. Ongkos. <laughs> <laughs> Malaikat Jibril turun bahwa buat seorang doang gitu. Seorang doang gak wajib disampaikan. Mm -hmm. Kan seng seng ongkos. Mm -hmm. Masa malaikat turun hanya untuk satu orang saja. Gak untuk orang lain. Gitu ya. Mm -hmm. Yang kedua. Nabi dan ulama mana lebih tinggi pangkatnya? Nabi. Ulama wajib menyampaikan. Nabi? Apa lagi? Gak masuk akal. Karena I Nabi iya, wajib iya, gak wajib masuk akal. Iya ulama aja wajib menyampaikan ilmunya. Kitman ilmu itu nggak boleh. Kalau ulama wajib menyampaikan, masa Nabi nggak wajib menyampaikan gimana ceritanya kok kayak begini? Ya? Ya, itu dua. Yeah, yeah. Yang ketiga, Allah mengatakan, hmm. Wayak tulun al ambia abil hmm. banyak orang memur para nabi tanpa hak kenapa nabi dibunuh hmm. Dinyampaikan. Kalau dia nggak nyampe, menurut saya bakal dibunuh orang. Masih hmm. ingat lihat Eden? Yeah. Dia dilarang menyampaikan. Dia nggak jadi Nabi sendiri, nggak ngapa-ngapa. -ngapang. sendiri doang, jangan ngajak-ngajak orang. Hmm. Kalau Nabi dibunuh karena Nabi merdakwah, menyampaikan ajaran kepada orang lain. Nah, orang nggak suka, maka dibunuhlah Nabi. Jadi kalau dikatakan Nabi adalah orang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri tidak wajib disampaikan saya, saya katakan Kenapa sih orang gak ada yang protes sama dosennya? Gak ada yang protes sama gurunya? Hmm, padahal itu tidak tepat ya. Ya coba kamu entar tepat gimana? Iya. Apalagi tadi udah ada tiga alasan itu sebenarnya. Oh, iya. Masa Nabi gak nyampein. Jadi saya katakan, sayang-sayang, ongkos. Allah mengirimkan Jibril untuk orang satu gitu. Mm -mm. Subhanallah. Lalu Nabi dibunuh. Nabi dengan ulama aja masih tinggian Nabi pangkatnya. Hmm. Ulama aja menyampaikan. Hmm. Kenapa nggak nyampein Ini kan masalah ya, masalah. Iya. Oke. Tapi Baik. jangan, jangan ditanya perbedaannya sekarang, nanti insya Allah. Di waktu ngaji. Di waktu ngaji. Baik. Itu sedikit ilmu tadi, Iman uh, Iwan Awad. Dan Pak Kiai ini, kalau pengalaman kerjanya sudah pernah di mana saja Kiai, sejak pulang dari Madinah nih. Saya sampai saya dosen di Bekasi. Hmm. Dan saya punya pesantren di rumah. Hmm. Dan saya pernah jadi syuriah PWNU DKI. Yeah. Dan sekarang jadi ketua umum MUI DKI. Hmm. Pekerjaan pengabdian, pengabdian. Bukan pekerjaan yang mengharapkan gaji. <laughs> Gajinya. Kenapa pakai kok? pekerjaan pekerjaan mengabdi kepada umat istilahnya kan begitu gitu ya tidak mencari pekerjaan yang memang untuk uh, yang membangun gitu bagaimana membangun apa maksudnya ya mencari kekayaan gitu kan. di tempat tempat prestisius gitu. rezeki dari Allah dari Allah pernah saya dulu jadi dosen di IIN waktu itu tapi saya resign karena ya beberapa hal yang harus saya resign pernah jadi sendiri di EN waktu itu belum UIN masih IN gitu pula sekarang lebih nyaman ngurusin pesantren kita nyaman dengan anak-anak dengan santri lebih nyaman dengan kayak begitu gitu Makanya dunia pendidikan dan dakwah insya Allah insya Allah insya Allah tantangannya apa pak Kiai selama pak Kiai ini terjun di dunia dakwah terjun di dunia pendidikan pernah nggak merasa galau atau pernah merasa stres saya terus terang saya bukan orang yang mempelajari masalah dakwah dan ceramah. Saya jarang sekali antum mendengar untuk saya ceramah. Karena saya tidak mau menjadikan diri saya sebagai seorang penceramah. Biarlah orang lain aja. Jadi saya barangkali pemirsa pernah, belum pernah tahu lah di mana saya ceramah. Saya nggak <laughs> pernah, nggak pernah ceramah. Untuk ngaji, oke, ngaji oke. Saya jadwal pengajian memang cukup lah gitu cukup tapi kalau ceramah mohon maaf bahkan khutbah Jumat saya nggak pernah khutbah Jumat kemana-mana nah pakai ada sekarang pemahaman masyarakat bahwa sebuah keputusan sebuah fatwa yang lahir dari usul fikih itu ternyata ada masalah yang cukup dibahas oleh ulama saja tapi ada masalah yang bisa dibahas oleh masyarakat awam. Nah, sekarang yang terjadi, ada masalah-masalah yang sebenarnya tatarnya tataran ulama, tapi ramainya di masyarakat. Akhirnya menyesatkan. Bagaimana, bagaimana? Awam itu jangan dilibatkan untuk memutuskan masalah. Orang awam itu artinya, orang kayak saya akan awam nih, itu jangan dilibatkan untuk memutuskan masalah. Nanti keputusan akan salah. Maka serahkan urusan kepada ahlinya masalah apapun ketika akan diputuskan seperti di MUI umpamanya iya. ada komisi fatwa jadi ada masalah-masalah yang ingin mereka kehendaki sampaikan ke MUI nanti MUI mengutus delegasikan kepada komisi fatwa untuk membahas ini dan itu bukan orang awam ada ahli hadis ahli usul fikih ya bahkan macam-macam orang yang bekerja di bidang itu untuk memutuskan masalah dulu bahkan ada dokter, ada pengacara yang kita mintakan pendapatnya untuk memutuskan masalah ini orang awam jangan dilibatkan untuk memutuskan masalah nanti akan salah salah jangan sampai nanti kata nabi nabi akan mengatakan bahwasanya innalillah layak bidul ilman tisaan yan tazmin ibadi walakin yak lima qabdul ulama apa kata nabi hatta idza lam yakun alimun ittakhadha nasru asaju halan fasilu fa afta bi ghairi ilmin fa wa adallu kata nabi ulama nanti akan ilmu akan dihilangkan oleh Allah bukan dengan cara diangkat ilmunya tapi dia mematikan para ulamanya sehingga nanti pada satu saat di mana ulama itu enggak ada maka orang minta fatwa kepada ruasa juhal. Orang-orang jahil. Apa akibatnya? faaf bi ilmin. Mereka membawa fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Sesat dan menyesatkan. Maka orang awam sepikir bukan wilayah mereka untuk menyampaikan sebuah fatwa. Fatwa harus seorang mufti, seorang ulama yang kompeten dalam hal Ilmu tersebut, nah, pakai beredar di pemahaman masyarakat juga bahwa eh, salah satu penyebab tidak bersatunya itu menggunakan riwayat-riwayat yang berbeda -beda. berawal dari hadis-hadis pemahamannya. Beda akhirnya, jalannya beda, akhirnya gak mau bersatu. Gitu. Setuju ini juga setuju dengan, dengan pendapat itu? ini. Ini, ini, yang, ini yang salah, pemahaman berbeda, nggak apa-apa. Karena emang teks sama, kadang pemahamannya berbeda. TK sama, ya. seperti gini, hanya perbedaan bacaan aja akan berbeda pemahamannya. Seperti gini, tentang hewan yang kalau kita sembelih ada anaknya di dalam perutnya. Ya. Ada janin. Ada Apakah janin itu harus disembelih? Sekarang kalau kita motong kambing umpamanya, dibelah ada janinnya, udah bentuk janin, udah mati, boleh nggak dimakan tuh? Hukumnya saya nggak tahu <laughs> ya, gitu. Untuk masalah ini hadis kayak begini, laka janin, laka ummihi. Kalau yang baca zakat ummihi ini artinya apa? Janin itu disembelih dengan disembelih induknya. Induk disembelih dia termasuk sudah disembelih. Boleh iya. dimakan tanpa disembelih lagi. Karena satu jiwa. Iya, karena kata Nabi zakatu ummihi. Ada yang baca zakata ummihi. Apa artinya? Penyembelihan janin seperti penyembelihan induknya. Artinya harus dipotong. Janinnya juga. Janinnya. Sehingga ini terjadi perbedaan di antara ulama Hanafi dan ulama Syafi'iyah. Nabi mengatakan enggak, janin harus dipotong. Karena kata Nabi, zakat ummi, kayak menyembelih induknya. Saya mengatakan enggak, kalau induk dia sembelih, dia ikut tersembelih, enggak perlu disembelih lagi. Jadi ini yang kayak begini nih, karena bacaan yang berbeda aja akan berbeda hukum. Oke, perbedaan hukum itu jangan dijadikan sebagai pemecah belah umat. Selama kita ini berpegangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, udah perbedaan itu sebuah keniscayaan nggak bisa dikatakan Islam itu harus satu 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 pemahaman tidak Allah berikan kemampuan orang untuk memahami Al-Quran, memahami hadis. Silakan. Orang kayak begini amalkan. Yang nggak boleh mencaci maki pendapat yang berbeda. Itu yang nggak boleh. Ini akan menjadikan Islam menjadi terpecah. Kecuali dalam masalah akidah. Ya, Oke. Okay kalau itu tegas ya, tegas masalah forum itu enggak andai kata ada perbedaan biarlah perbedaan itu menjadi warna kehidupan umat Islam saat ini jangan dijadikan sebagai pemecah belah umat dan itu saya katakan perbedaan kayak begitu sebuah keniscayaan karena tak kayak begitu pemahaman berbeda yang tadi saya katakan tuh zakat dan dakatu aja itu akan membedakan pemahaman itu apa-apa karena dimahami kayak begitu nggak apa-apa. Baik. Iwan Awad, sahur bersama tokoh kali ini, saya bersama Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kyai Haji Ahmad Sarifudin Abdul Ghani Emah. Kami akan kembali di sesi kedua, tetaplah bersama kami. Mas Sarifudin Abdul Ghani MA. Jadi sekarang aktivitasnya di Pesantren juga ya Pak Kiai? Iya. Di daerah Basmol. Di Basmol. Oh, di Basmol. Berarti ini Pesantren udah berapa tahun Pak Kiai? Udah lama. Pesantren saya belum pulang udah ada. Oh udah ada ya? Udah. Waktu Disa, itu oh. pelopornya Abang saya tertua. Mm -hmm. Dia merasa bahwasanya banyak keluarganya termasuk saya. Hmm. pada belajar di Mesir, di Mekah, di Madinah, dan dia mengharapkan bahwa setelah kita pulang jangan kemana-mana, hmm. maka dibuatan lembaga untuk itu. Khawatirnya kalau kita pulang tadi mulut mantu mau orang kayak begitu. Iya. Kalau menurut Pak Kiai itu pendidikan pesantren sepenting apa sih sebenarnya kalau buat Uh, generasi muslim gitu kan sekarang orang lebih banyak uh, sekolah umum ah yang kerjanya lebih gampang pesantreno yeah. buat yang nyari agama aja. tegak orientasinya. Uh, oh, iya. Kalau orientasinya agama tentunya di pesantren lebih baik. Uh -huh. Kenapa lebih baik? Dia 24 jam di bawah pengawasan seorang Kiai uh -huh. 24 jam. Akhlaknya dibentuk, uh -huh. ilmunya diberikan di di oleh Kiainya uh -huh. Kalau enggak pesantren kan andai kata sekolah. Hmm. lo Lu enggak pesantren akan ketinggalan. Dulu pesantren saya ada yang di luar, ada yang di pesantren. Hmm. Ada yang nggak pesantren, ada yang pulang pergi. Hmm. Ternyata kualitas mereka di bawah yang pesantren. Hmm. Kenapa pesantren di bawah bimbingan kiyainya 24 jam. Akhlaknya dibentuk ngaji. Kalau pesantren enggak habis subuh ngaji. Hmm kalau saya di tempat kayak bergantian bis maghrib ngaji bisa ngaji kalau di rumah apa yang mereka lakukan apa aja apa aja apa iya. aja paling nonton televisi nonton main gitu ya. atau main hmm. tapi kalau di pesantren itu di bawah pengawasan kids okay, selama 24 jam hmm. maka saya pikir kalau anak itu mau lebih hmm. baik di pesantren lah baik mui dki jakarta saat ini lebih fokus ke pembinaan apa pak kiai khusus untuk provinsi dki mui beberapa komisi hmm. tapi ada komisi-komisi yang strategis itu yeah. komisi fatwa hmm. itu dia memberikan fatwa pencerahan kepada masyarakat tentang agama hmm. dan ini mereka sebelum memutuskan masalah mereka kumpul dulu Hari tertentu hmm. disampaikan dulu masalahnya. Mereka di rumah kaji ketika rapat udah matang. Hmm. Ada komisi pendidikan, hmm. komisi pendidikan kita menyelenggarakan pendidikan semodel, kita sebut dengan PKU, pendidikan keadaan ulama. Hmm. Itu tingkat provinsi, tingkat kota ada namanya PDU, pendidikan dasar ulama. Dasar ulama. Dari tamatan itu. Yang bisa masuk ke PKU, kita terima di PKU. Jadi hmm. pada dasarnya PKU itu lanjutan dari PDU hmm. yang diselenggarakan di setiap kota. Dan untuk dari tahun kemarin ini, PKU ini boarding mereka. Hmm. Ditempatkan di tempat belajar 24 jam. Yeah. Sekalipun tidak setiap hari. Hmm. Sehingga kualitasnya insya Allah akan lebih mumpuni dibandingkan dengan yang tidak di boarding. Hmm itu dari komisi pendidikan dan banyak hal lain yang dilakukan oleh komisi pendidikan, hmm. <kuh> komisi dakwah juga mereka itu memprogramkan bagaimana cara dakwah yang efisien, hmm. dakwah yang mengena, gitu ya. Hmm. itu mereka udah memprogramkan itu dan sebenarnya keinginan saya sini sekali-sekali hmm. dakwah di mall, di mall ya? Iya di mall. Hmm. Jadi bukan cuma tempat buat belanja doang. Jangan kalau dakwah di masjid itu orang dapat benar semua di masjid mah. Iya iya. Di orang benar semua orang pada ngaji pada sholat. Iya. Tapi di mall mereka harus mendapatkan pencerahan. Tapi caranya juga kayaknya beda pakai kalau Mesti di beda emosinya. Iya. Juru dakwah juga harus beda. Jangan tahu yeah, kayak saya <laughs> harus harus berbeda. Hmm. Tapi insya Allah ke depan akan bisa terwujud ini insya Allah. Hmm. Kita dicanangkan untuk itu. Kalau untuk di provinsi DKI sendiri persebaran apa persebaran dai-dai ini sebenarnya udah banyak cukup banyak ya banyak, yang banyak. kurang itu daerah sebenarnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kalau DKI karena ini pusat pusat ibu kota. Jadi jadi pertempuran ide juga nih Pak Kiai, ulama apapun gitu ya, berkumpul di sini kalau mau di iya. sini. Itu, itu <laughs> melihat riuh-riuh itu gimana sih Pak Kiai? Iya. Maka ini ya kita ada komisi uhuwa Komisi ukhuwah untuk menyelesaikan Andai kata terjadi hal-hal antar kita hmm. antara Islam dan non-Muslim hmm. antara sesama Muslim antara Komisi yeah. Ukhwa hmm. mereka itu salah satu job descriptionnya adalah menyatukan umat hmm. umat dan menangkal isu-isu yang dari umat-umat lain hmm. itu Komisi Ukhwa persaudaraan hanya persaudaraan Islam persaudaraan ke kebangsaan Persal. harus di harus dijaga harus nah pakai kembali tadi ke salah satu kajian uh, ilmu hadis sekarang ini berkembang pakai karena kita sudah mengenal WhatsApp gitu ya Facebook Twitter apa apa bisa langsung di share 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 ketika sebuah keterangan sekarang di bawah tuh selalu ada seperti misalkan disohihkan oleh albani disohihkan oleh nah itu kenapa sekarang muncul pasan dulu nggak ada gitu Emang hadis bisa disohhikan dengan ulama bagaimana sebenarnya? Ini pertama nih ya hmm. di medsos hmm. yang sekarang lagi ramai nih, bukan yang hmm. kemarin, yang kemarin bulan rajab hmm. itu banyak hadis yang berseliweran, hadis itu tidak memiliki nilai kesohihan sama sekali. Hmm. Yang sebut dengan hadis maudhu, hmm. itu berseliweran itu. Hmm. Hadis tentang fadilat rajab aja macem-macem. Iya, macam-macam. Sedangkan Nabi ngomong kayak begitu, hmm. coba ada masuk ke WA kita, statement yang mengatakan puasa satu hari paling sekian, hmm. dua hari sekian, tiga hari sekian. sekian. <laughs> Nabi nggak pernah ngomong kayak begitu, hmm. kita harus tahu nih ya, tanda hadis palsu pertama. Hmm. Amal yang sedikit diiming-imingi dan pahala yang banyak banget, itu itu Atau dosa yang kecil diancam dengan ancaman yang sangat sadis, hmm. itu tanda hadis palsu. Dan rajab ini tentang, rajab yang kemarin ya, itu banyak memuat hadis yang kayak begitu, tanda hadis palsu. Ada lagi, tanda hadis palsu. Hmm. Banyak sebenarnya tandanya, seperti Hadis itu bertentangan dengan ilmu kedokteran. Hmm. Contoh seperti kayak begini, katanya, kata nabi ngomong, nabi nggak ngomong sebenarnya. Mm -hmm. Al shifa un min dain. Terong obat segala penyakit. Sama kan terong obat <laughs> segala penyakit. Bahkan terong kadang-kadang kalau kita konsumsi berlebihan, uh, bisa jadi penyakit. Ya. Bisa minum penyakit. Mm. Ada bertentangan dengan Al Quran. Mm -hmm. Ini katanya kata nabi, katanya nih kata nabi. Walad az zina la yadkhuluna ilas Anak zina tidak masuk surga tujuh turunan. Hmm. Kita bertanya, emang anak zina itu apa kesalahannya sih? Emang dia salah. Yang salah siapa? Ibunya dan yang menghamil ibu itu yang salah. Hmm. Anak itu nggak salah. Allah mengatakan wala tazir wa ziratun Wizra -ukhra. orang tidak mungkin menanggung dosa orang lain yang dosa kan ibunya sama yang menghamil ibunya ini kan zina anak ini anak itu tidak memiliki dosa apa-apa atas perlakuan bapaknya ibunya hmm. kenapa dia nggak masuk surga ini pastikan hadisnya ini mau untuk karena bertentangan dengan Alquran Al yang mengatakan la waziratun wa lah anak nggak salah kok dihukum nggak masuk surga tujuh turunan subhanallah hmm. ini kan sangat sangat menyakiti anak sina dia lahir ke dunia tidak mau sebagai anak sina bukan kemauan dia kan begitu hmm. bukan kemauan dia kenapa harus dihukum tidak masuk surga sampai tujuh turunan itu tanda hadis palsu hmm. atau begini lagi ada katanya hadis katanya hadis tapi sebenarnya bukan <laughs> Ketika banjir besar di zaman Nabi Nuh, hmm. kan ya? hmm. itu kapal Nabi Nuh tawab sekeliling kawat tujuh kali putar dan salat dua rakaat. Bagaimana salatnya? Kapal sih dua rakaat <laughs> ini sangat tidak masuk akal. Atau. Masa kapal salat dua rakaat? Iya, iya. Gimana ceritanya? Hadis ini hmm. ada lagi, hadis katanya nih. Nabi bilang, "Karena ada orang kalau..." pengen nangkap ikan turun ke laut dan nggak tenggelam di laut kata kayak begitu kalau ingin makan ikan matang diangkat ke atas tangannya ke dekat matahari ini kan hmm. tidak ada Allah mencipta makhluk yang kayak begitu hmm. hadis yang kayak begini harus kita anggap palsu, palsu. kalau doa FC masih mendingan dikit doa itu akan gini ya saya agak cerita agak panjang dikit ya nggak ya. ya, apa apa Oke. hadis sahih itu baru dianggap sahih kalau memenuhi lima syarat. Hmm. Lima syarat. Pertama hadisnya harus mutasil nyambung. Mutasil. Nyambung. Saya dapat dari guru saya dari gurunya sampai ke nabi itu namanya mutasil. Kalau tidak mutasil kita harus anggap tidak sahih. Hmm. Kenapa? Yang nggak disebutkan ini siapa orangnya? Apakah orang ini memenuhi syarat sebagai seorang perawi hadis ataupun tidak. Hmm. Yang kedua, rawinya harus adil. Apa itu adil? Hmm. Muslim, balel, berakal tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Hmm. Kalau itu sebagai perawi hadis, jangan kita terima. Kalau orang yang suka melakukan dosa kecil. Yeah. Orang fasik nggak boleh kita terima hadisnya. Hmm inja akum binabain fatabayyanu. Itu tuh sepanjang hidupnya atau misalkan dulunya iya tapi sekarang dia udah soleh kalau gitu gimana? Ketika dia menyampaikan kepada muridnya itu udah soleh. Hmm. Dulunya barangkali nggak apa-apa. Ya. Adil itu minimal setahun di uji, coba. Hmm. Uji coba Kalau setahun dia udah bener maka dianggap adil. Hmm. Kalau belum setahun Sekalipun sekarang, kemarin bandel nih. Hmm. Sekarang benar belum bisa dianggap adil. Kalau belum setahun tuh ya? Tunggu setahun dulu uji coba. Belum teruji soalnya? Belum teruji. Hmm. Kalau enggak, maka hadis ad-Dua'if. Dua'if hmm. itu lebih ringan sebenarnya dibandingkan dengan maudhu dan palsu itu. Ada juga kan raja-raja tuh kayak Mardud Hasan. Iya, Hasan itu di bawah sahih Di bawah suhih. Hmm. Jadi kalau kita menyebutkan tentang kualitas hadis, pertama sahih yang berikutnya Hasan, hmm. berikutnya Daib dan berbagai carak. Yang paling rendah adalah untuk hadis palsu. Nah tadi bagaimana pakai ikut misalkan hadis atau di bawahnya disohikan oleh ulama tertentu gitu? Iya, boleh nggak? Hmm. Boleh kalau orang punya kapasitas untuk kayak begitu. Hmm. Mengenai al albani al albani kontroversi al albani sebenarnya. Hmm ada yang nggak suka, ada yang suka dengan Al Albani. Hmm. So kontroversi. kontroversi. Hmm. Yang nggak suka dia nggak mau mengikuti pentasihan Albani. Hmm. Yang suka maka dia mengikuti Albani. Hmm. Itu tergantung siapa yang ngomong. Kalau ente nggak ikut Albani, ente harus punya kemampuan dong mentas ya kan hadis mahasan kan hadis. Kalau nggak punya kemampuan dia taklid aja dengan Al Albani. Kenapa sih? <laughs> selama dia itu jujur dan cukup sebenarnya lihat lihat maknanya gitu ya mak isinya hadisnya kalau isinya itu salah satu tandanya, hmm. salah satu tandanya. Tapi kan tadi saya katakan harus mencakap lima 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 ah, ya, betul. lima syarat. Hmm. Kalau enggak ya harus dianggap hadis yang enggak sahih. Lalu kalau hadis-hadis riwayat-riwayat isro itu gimana tuh pak oke okay. Kata Nabi, isro itu kata Nabi, layu sedak walukalab. Hmm. Jangan ditolak dan jangan juga diterima. Jadi bingung kita pakai. Iya. Kumaya. Jangan dijadikan sebagai sebuah landasan hukum. Oh. Nabi bilang, jangan dianggap benar, jangan dianggap tidak. Kemungkinan benar, kemungkinan juga hmm. tidak. Itu Israeliat. Hmm. Dan lumayan Israeliat masuk ke kehidupan kita. Hmm. Itu. Banyak-banyak. Tapi harus kita anggap bahwa Ustaz adalah hadis yang bisa benar, bisa salah sebab disampaikan oleh orang-orang yang sebelum Nabi cerita itu cerita cerita tentang ya banyaklah banyaklah Nabi Sulaiman itu ya, Nabi Sulaiman itu banyak cerita tentang Nabi Sulaiman yang sebenarnya kadang-kadang kalau kita berpikir apa iya oh, Iya, kita. gitu ya bener nggak itu yang kata Nabi layak oleh Jangan dianggap salah, jangan dianggap benar. Anggaplah sebagai sebuah wacana, tapi jangan kita jadikan sebagai pegangan. Atau dia ukurannya dulu kali ya di, 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 di ukuran dari al aja gitu. Iya. Hmm. Kalau tangan dengan Al-Qur'an yang dipakai. Soal dengan Al-Qur'an, pakai Al-Qur'annya. Kenapa hmm. pakai sendang niatnya? Hmm. Lalu Kiai, Ada kelompok-kelompok juga yang dia tidak ingin menerima hadis akhirnya Al Qur'an saja muncullah seperti ingkar sunnah ini bagaimana kalau yang begini Oke, okay. hmm. kalau dia hanya mengamalkan Al Qur'an, hmm. Al Qur'an memerintahkan kita untuk percayaan hadis. Ati Allah, wati Rasul, Al Qur'an tuh. Dengan cara apa kita taat pada Rasul? Dengan mengamalkan hadisnya andai kata orang mengatakan saya tidak mengamalkan hadis Al-Quran saja hmm. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengamalkan hadis hmm. ya jadi mengamalkan hadis melaksanakan perintah Al-Quran nggak mungkin orang mengamalkan tanpa Al hadis Al-Quran nyuruh gitu bahkan kayak begini Allah mengatakan Fala wa rabbika laa minna hatta hakimuka fi kata nabi mereka tidak beriman sebelum Muhammad menjadikan hakim artinya hmm. apa Dengan omongan Muhammad omongan nabi kita Muhammad sallallahu hmm. dengan apa dengan cara mengamalkan hadisnya jadi kalau orang mengatakan saya hanya percaya dengan Al-Qur'an enggak mau mengamalkan hadis Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mengamalkan hadis hmm harus ikutin hadis karena perintah Al-Quran. Yeah. Sekarang gini, kalau orang mengatakan kayak begitu. Sholat suhur berapa rakaat? Empat rakaat. Empat rakaat. Yeah. Tunjukkan kepada kita mana Al-Quran yang memerintahkan kita sholat suhur empat rakaat. Hmm. Ayat Al-Qurannya nggak ada. Nggak ada, nggak ada, nggak <laughs> ada. Nggak ada. Kenapa sholat suhur hmm. empat rakaat ente? Hmm. Sedangkan Al-Quran menyebutkan suhur empat rakaat. Dalam hadis keterangannya, hadis keterangannya, iya. bagaimana mungkin orang bisa sholat berterkaat kalau tidak mengamalkan hadis? Hmm. Ya, itu maka ada aliran namanya inkarus sunnah", hmm. orang yang tidak percaya dengan sunnah Dengan hadis. Kan, hadis banyak dari mereka, banyak-banyak. <laughs> iya, pakai seakan-akan <laughs> itu yang paling benar. Pokoknya intinya Al-Quran aja, ya. Mereka mengatakan, "Begini, Allah mengatakan..." ma fil kita bimin syai'in. Hmm. Tidak ada sesuatu yang nggak sebutan dalam Al-Quran. kan bilang begitu. Benar, benar. Benar itu, hmm. itu. Al-Quran nggak salah. Tapi apakah itu semua? Ada hal-hal yang memang Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikannya. Hmm, dijelaskan secara rinci. Iya. Al-Quran itu kan harus garis-garis besar doang Al-Quran. Hmm. Rincian pasti dalam hadis adanya. Hmm. Baik itu biasa kalau untuk uh, menyampaikan sesuatu yang benar, Pak Kiai, Kalau dari contohnya yang langsung itu bagaimana, Pak Kiai? Biasanya suka dia disampaikan aja gitu hadis-hadisnya, tapi dia tidak mencontohkan apa-apa yang ada di dalamnya. Mestinya penjelasan harus dengan contoh. Hmm. Seperti salat, apa kata Nabi? Hmm. selalu kamarai tumuhni gosali. Hmm. Sholatlah seperti kau lihat aku sholat hmm. kan dengan praktek nabi mengajarkan hmm. kayak begitu hmm. kalau hanya dengan verbal itu banyak orang-orang yang nggak paham hmm. tapi memang harus dengan contoh harus dengan contoh maka kata nabi selalu kemarau itu muni pernah Aisyah ditanya bagaimana mandinya nabi Aisyah loh perempuan iya yang nanya keponakannya. Hmm. apa nih Aisyah lakukan Aisyah minta air dipakaiin hijab Aisyah mandi di situ, tapi nggak kelihatan bawahnya, atasnya kelihatan. Hatta mandi Aisyah men, 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 mencontohkan bagaimana mandinya Nabi. Hatta mandil, kan mandi sebenarnya masalah yang nggak mungkin orang lihat. Iya. Tapi Aisyah ingin mempraktekkan biar orang tahu bagaimana mandinya Nabi. Dipakai hijab, nggak hmm. kelihatan semua, nggak mungkin perempuan kelihatan sedang mandi iya, kan kayak gitu. boleh. Dia pakai dia pakai hijab. Ini artinya betapa pentingnya contoh yang harus di Sampaikan kepada umat, hmm. dengan contoh orang akan lebih gampang memahaminya. Nah, itu seberapa besar distorsinya antara keterangan-keterangan yang lengkap sampai masa sekarang? Karena jaraknya udah ratusan tahun, ini Pak Kiai, ya, udah satu abad, -abad, okay. abad gitu sampai ke masa sekarang. Tapi kan hadis itu murni hmm. sampai akhir zaman, hmm. makanya baca hadis-hadis yang benar-benar murni. Hmm. Imam Bukhari Muhammad. Hadisnya dari awal sampai akhir masih tetap aja kayak begitu. Hmm. Kalau orang berpegangan itu, Insya Allah akan murni. Hmm. Tapi sekarang, maaf, maaf sekali maaf sekali. Hmm. Bukhari itu orang kurang minat untuk baca Bukhari. Hmm. kenang minat. Minatnya baca yang lain. Bagaimana. Baca yang lain. Hmm. Saya Alhamdulillah, Bukhari udah udah hatam dan sudah mulai lagi. Hmm. Sehingga baca Muslim. Hmm. Saya baca Tirmizi hampir lagi selesai. Hmm. Abu Daud, saya baca di beberapa tempat, hmm. termasuk di Mahfaz Sekda. Hmm. Setiap sab awal Sabtu saya baca Sunan Abu Daud. Kita ingin mengetahui bahwa, oh yang lebih utama kayaknya Bukhari nih, yang lebih utama Muslim. Boleh nggak begitu? Atau yang lebih utama sebenarnya Abu Daud atau Anasai atau Tirmizi? Karena kan kita punya masing-masing. Begitu, boleh nggak tuh pakai? boleh sih boleh, hmm. tapi harus harus jujur hmm. bahwasanya Bukhari lebih saya dibandingkan dengan, dengan yang lain. Hmm. Tapi yang namanya kitab tuh ada kelebihan, ada kekurangan, hmm. ada, plus minusnya, plus ya, minusnya. Ya. Contoh hadis Tirmidzi contohnya, ya. dia kan peringkat kelima. Bukhari, Muslim, Adot, Tirmidzi, peringkat keempat. Hmm. Tapi ada yang mengatakan bahwasnya Tirmizi itu lebih baik dari kita bukhari muslim. Ada ya. Bukan lebih saya, lebih baik. Oh lebih baik. Ya. Bukan lebih saya. Saya pasti bukhari. Kenapa hmm. lebih saya? Karena bukhari itu setelah menyampaikan hadis dijelaskan. Ini maupun yang kayak begini hmm. diamalkan orang-orang kayak begini. Bukhari kan enggak. Hadis ya. Dia enggak beri penjelasan apa apa bukhari itu. Hmm. Tapi Tirmizi menjelaskan. Haris ini diamalkan oleh si ini, si ini, si ini, mampu kayak begini. Hmm. Itu katanya, maka dia mengatakan, hmm. Tirmidhi afyad min sahih Bukhari muslim. Lebih berfaedah. Kenapa berfaedah? Kalau Bukhari itu hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang kelas tinggi saja, hmm. Tirmidhi enggak siapapun bisa memahaminya. Mah hmm. Bukan sahihnya loh. Bukan sahihnya. Ya, saya tetap Bukhari. Berarti dari dari efek kegunaannya. Dari sistematika penulisan. Sistematika penulisan juga. Iya, hanya hmm. itu. Bukhari sama muslim mana yang bagus? Sahih bukannya pasti lebih sahih. Hmm. Muslim lebih bagus dari susunan susunannya. Hmm. Karena Muslim itu setelah mukadimah semua hadis. Hmm. Bahkan Muslim itu babnya yang nggak ada, nggak ada bab yang Muslim itu. Iya langsung gitu. Ya. Gak ada hmm. babnya. Orang bilang kan di kitab saya ada babnya. Itu bab itu dibikin oleh Imam Nawawi ketika beliau mensyarahkan Muslim. Nah, lalu posisi syarah syarah hadis itu kan untuk membantu memahamkan iya, kan? iya, nah, iya. muncul fatul bari ada juga kitab yang lain hmm. itu gimana tuh okay. kalau syarah kan tergantung siapa yang masyarakat maksudnya dalam perkembangan kapan pun syarah itu pakai akan muncul begitu ya iya hmm. tergantung siapa yang masyarakat sebagai contoh hmm. bukhari fatul bari istadusari itu pasti mata syafi'i. Hmm. tapi kitab yang namanya Umdatul Qari itu mahadamnya Hanafi. Misalnya hmm. pasti berbeda berbeda. Hmm. Karena setiap orang pasti akan menyampaikan sesuai dengan keinginan dia, hmm. dengan pikiran dia. Hmm. Jadi kalau kita baca Fatur Bari, Isharul Sari, pasti itu mazhab syafi'i, sama dengan yang apa kita amalkan. Hmm. Kalau kita baca, Ishar, kita baca Umudul Qari itu beda. Beda. Ya? Dia mazhab hanafi dan dia akan hmm. menyampaikan cara-cara hanafi. Hmm itu bisa disesuaikan dengan letak geografis dan kebiasaan tempatnya. Iya, tempat, ya? iya, iya. Itu, itu tentang syarah. Dan saya juga baca muwatta. Muwatta di beberapa tempat saya baca. Makanya ketika di Indonesia, semua itu ada, ini kan bukan bukan masalah sebenarnya pakai ya. Justru keragaman. Yang tidak Menjaganya boleh Menjaganya gimana tuh pakai? Yang tidak boleh asobi yang tidak boleh. Hmm. Tidak boleh fanatik mazhab itu yang tidak boleh. Iya, iya. Ya, yang Kalau nggak fanatik nggak apa-apa. Contoh kayak begini. Kapan sujud sahwi? Ketika lupa. Ya, kapan kita sujudnya? Setelah salam, sujud. Setelah apa? Salam salam. setelah salam. <tuk> Makanya ada. Oh, ketika ingat pak Kiai. Sujudnya kapan sujudnya? Iyi. Sujudnya saya mengatakan sebelum salam, langsung hmm. sujud dua ada yang Imam Malik mengatakan tidak. Kita lihat. Apakah lupa karena nambah atau kurang? Ya, lupa. Bisa nambah bisa kurang loh. Iya bisa nambah bisa kurang. Orang lupa terus awal itu kurang. Hmm. Lebih rekat itu nambah. Hmm. Apa kita kita Imam Malik? Kalau lupanya karena kurang, sujudlah sebelum salam. Hmm. Karena lebih, entar setelah salam baru sujud. Jangan udah lebih tambahin tambahin sujud lagi, hmm. Ya, lebih banyak kita ya, ya, ya. pernah saya di Madinah kalau di Madinah kan imamnya mahasiswa ya, ya. mahasiswa kan macam-macam orang di ma orang sedunia se se ada mahasiswa waktu itu Maliki. Maliki. Ya, dia lupa ya. setelah salam, kita Lata. ikutin aja nggak apa-apa karena ya, kita tahu-tahu mas hukumnya iya iya nggak apa-apa maka yang penting jangan tak asuk nah menjaga sikap itu tuh pak Kiai harus banyak banyak baca buku nah, banyak baca buku lalu kalau peran-peran guru ngaji peran-peran asatir kan perlu juga tuh punya, perlu perlu ya kalau di masyarakat tuh, kalau lihat beda begitu kan sekarang udah main wah udah justifikasi ya, iya, perlu 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 itu sangat perlu ya itu banyak. ada salah satu bagian pembinaan dari MUI enggak tuh itu mainannya komisi fatwa komisi fatwa kan fatwa. ya pastinya juga kan ada pengalaman di komisi fatwa ya saya semula menjadi ketua MUI. Saya pernah jadi ketua Komisi ke Fatwa. Prosesnya awalnya gimana sih, pak? Sebuah fatwa keluar tuh bisa. Contoh dalam hal perbankan bisa, kesehatan. bisa melihat pertanyaan. Mm. Bisa kita lihat ini perlu difatwakan. Mm -hmm. Bisa. Jadi fatwa itu bisa melihat sebuah pertanyaan. Orang mm -hmm. bertanya masalah mm -hmm. apa yang dia butuhkan, mm -hmm. masalah bunga hambang itu haram atau enggak, mm -hmm. kan gitu ya? Mm -hmm. Ditanya. Lalu kita Jawab melalui sebuah komisi fatwa. Hmm. Ada masalah yang perlu kita fatwakan tanpa dipertanyakan oleh orang. Hmm. Itu bisa. Karena memang penting, gitu ya? Memang penting, hmm. yang penting. Itu bisa. Hmm. Baik. Iwan Awad sahur bersama tokoh Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta. Pakai kita sudah di sesi terakhir ini. Dan sebagai penutup, karena kita ini di bulan Ramadan, eh, mohon singkat pesan Ramadan apa yang akan disampaikan kepada pendengar dan pemirsa. Uh, kita harus menjaga kesucian Ramadan, menjaga agar kesucian Ramadan ini tetap menjadi pegangan kita semua. Jangan melaksanakan hal-hal yang dilarang ketika bulan Ramadan. Banyak hal, hal yang dilarang oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan, dan yang berikut yang terakhir adalah terutama ibu-ibu ini menjelang Ramadan jangan uangnya dihabisin untuk belanja keperluan lebaran hmm. yang terakhir adalah keluarkan zakat fitrah dengan benar kenapa saya katakan dengan benar bisa beberapa menit bisa nih boleh pakai Oke. boleh nggak zakat fitrah pakai uang hmm, itu ya. dia pertanyaan juga. Kata Nabi, zakat fitrah bukan pakai uang, pakai korma, gandum, artinya pakai makanan. Tidak boleh zakat fitrah pakai uang. Ada pendapat yang keren nih. Apa dibilang? Orang boleh fitrah dengan uang kalau makannya uang. <tik> <tik> Jadi sekarang bagaimana hukum zakat fitrah pakai uang? Hmm. Nabi tidak mengajarkan pakai uang. Tapi ulama madhab Hanafi membolehkan pakai uang, pakai harga, hmm. ke harga ya. Syafi'i nggak boleh. Hmm. Sekarang bagaimana posisi kita? Boleh nggak pakai uang? Kalau kita taklid ke madhab ikut madhab Hanafi, hmm. ya, membolehkan pakai uang. Cuma saya ingatkan aja bahwasanya harus hmm. kalau ikut madhab harus komplit, hmm. tidak boleh talfik. Hmm. Apa artinya? Hanafi membolehkan zakat pakai uang, tapi satu sok menurut Hanafi 4 liter setengah. Oh bukan dua. Bukan 3 liter. Oh, bukan tiga liter. Ya. Oleh karena kalau ikut Hanafi maka silakan pakai uang, tapi ukurannya beras harga 4 liter setengah. Kalau ikut Hanafi, ikut yang lain nggak boleh pakai uang, harus pakai makanan pokok lupa pokok atau ikut nabi terserah lah kalau kita yang mau cita sendiri cita sendiri nggak apa-apa tinggal liter setengah, ikut nabi ya silakan tapi nabi nggak pernah menganjurkan pakai uang hanya itu ya Baik. barangkali mohon maaf kepada para pemirsa yang mungkin yang saya sampaikan ini ada yang tidak pas ya mohon dimaafkan dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iman Ahmad demikianlah sahur bersama tokoh edisi kali ini Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta Bapak K. Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani MA. Terima kasih banyak Pak Kiai. Terima, kasih. Kain. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Muhammad Abdullah Rosid dan juga Muhammad Imam mohon pamit. Bila Taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.